fahatihim bid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه في الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Wa min tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam an Ubaid ibn Marzuq radhiyallahu anhu qala lamma kanat talqitul qaza minal masjidi annam ra'atan kanat talqitul qaza minal masjidi patuwfiyat falam yu'zan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidafniha faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza matal mayta iza matal maytu fa'azzinuni wa salla alaiha wa qala inni ra'aituha fil jannah lima kanat talqitul qaza minal masjid. Rawahu Tabrani. Di antara tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sayyidina Ubaid bin Marzuq radhiyallahu an berkata ia, lama kanat, manakala ada seorang perempuan, talqitul qaza minal masjid, yang membuangi ratik, yang lukatah itu kita apa ya nama namui ya pokoknya nama bersihi sampah ratik-ratik dalam masjid. Kaza itu artinya sesuatu nang kotoran-kotoran ya jadi kita kaum gitu. Nah yang lah kaum masjid ada seorang perempuan kaum masjid anam ratan ada seorang perempuan kanat adalah seorang perempuan ini yang membuangi kotoran-kotoran di masjid. Kaum, jadi kaum itu ada mesti lelakian ya Allah di binian. Cuma kalau binian ini ngalihnya apa ya, kalau ini haid, nah gak ada boleh ke masjid. Makanya kebanyakan kaum itu lelaki, lelakian. Nah, tapi kan jangan ada masalah, jadi kaum itu ada masalah. Jangan apa aja kita tuh, jangan merasa rendah. Orang mulia itu berasal daripada kaum biasanya. Kaum dulu, kena lawas jadi imam, kena lawas jadi pengulu, kena ada lawas yang jadi tokoh-tokoh kampung. Nah, kenapa ya? Karena kaum itu termasuk orang yang tawadhu. Ya, man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu? Siapa yang tawadhu rendah diri kada sombong, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita waman takabbara wada'ahullah, siapa yang merasa sombong, merasa harat, paha haratnya, kisah harat, kisah ini macam-macam, wada'ahullah, Allah taala rendahkan inya serendah-rendahnya gitu. Nah, jadi kalian di sini nih melatih tawadhu. Ya insyaallah saya yakin bahwa nikam ini tawadhu barataan.
hakun makan napa aja ya Allah. Digarak orang bangun, disuruh orang membersih sampah mau, kemudian disuruh orang bersih kelas mau, khidmat lawan guru macam-macam, itu tawadhu. Jadi Ustaz ada mendengar kisah Habib Quraisy Baharun Cirebon. Yasin berkisah lagi sekolah bahari Yasin tawadhu ini kisahnya nih lah. Jadi di Yaman tuh Yasin santri Habib Umar itu tuh ada juga piketnya, piket buang sampah, piket membersihi piring kekawanan makan, membuang ini nampan membersihkan piring. Kalau di Bogor itu memaling sandal kawan, membersihi mbah tuntung puasa, buka puasa Kamis, puasa Senin, ada kena petugas khusus. Nah itu santri juga begilir-gilir itu, nah aku membersih pun kawan. Jadi Jasidin, aku bertiga karena giliran malam itu. Aku Jasidin, Habib Munzir lawan seikung kawanku Jasidin. Pas malam itu giliran itu banyak sampah. Ini kan sampah tuh kena jam-jam setengah malam guringakan kekawanan hanya nah diputiki-putiki pindah kena ke pembuangan sampah aja sih. Sekalinya Habib Munzir garing kawan anu nih kawan anu apa Ron apa jurang apa anu nih apa tadi sip begawin nih apa lain apa piket-piket nah piketnya Habib Munzir garing kawanku seikungnya ada tamu katanya mana aku mengganggu aja sih Den. Ada tamunya keluarganya datangan atau mengantar keluarganya tuh ke bandara. Aku wae surangan malam namu tiki sampah, mutiki sampah. Sakalinya Jelsidin rat memutiki tadi ada orang berjalan mendatangi aku Jelsidin. Ada orang berjalan sekali kulihati sakanya Habib Umar. Jadi Jelsidin dia Habib Umar, Gurais surangan ya kan begawe nih. Inggih bipai, urang surangan aja. Mana kawan Jelsidin, mana kawan? Habib Munzir, garing, kawan ulun seikungnya, tamunya datang. Aja sin kita, aku gini, jangan guru, bibir, jangan pian-pian, jangan. Aja sin kita jalan, buang sampah. Jadi Habib Umar ini mengiringi aja, mengiringi begerubak, mengiringi. Sampai ke pembuangan sampah yang terakhir, lalu Habib Umar ini menyingsing baju juga, menyingsing baju nih anak membuangnya kan. Bibir, jangan, bibir, jangan. Di, ku tarik aja sin lengan baju Habib Umar ini supaya jangan lupa begawi. Pian, jangan. Ulun aja sorangan. Kasian nih kan sorangan mulai tadi begawi. Kadang ulun sanggup jadi pai. Walaupun aku jadi lelah waktu itu mata mengantuk, tapi kan ada perguruan semangat teh. Ada semangat, ada tuan, ada Habib, ada pimpinan. Kadang yang kada usah ulun aja. Nah, dah. Duduk ya Habib Umar ini di batu. Melihati, nah buangnya sampah. Kulihati Jasidin. Ngapa Habib Umar ini melihati Jasidin? Quraisy. Ngalan siringan Habib Quraisy Baharun. Quraisy Jasidin. Ikam wahini sabar aja. Sabar aja ikam dulu. Karena giliran menyapu, karena giliran buang sampah, karena piket menyapu kelas, karena piket membersihin nampan kekawanan, bakas makan macam-macam. Sabar aja ikam. Ikam kina Jasidin jadi orang besar kina. Ikam kina jadi orang besar kina bila ikam boleh ke kampung, ikam jadi orang besar kina. Kenapa? Ikam Jasidin tawadhu di sini. Nah tapi ingat Jasidin, bila ikam jadi orang besar, bila dihormati orang, dicium orang tangan ikam, disanjung orang macam-macam, ingat akan ikam tukang sampah. Ikam tukang sampah Jasidin. Bila ada pinanang merasa tambung, merasa diri hebat, ingat akan bahari aku buangi sampah juga. Bahari aku membesuhkan motor guru, bahari aku menyikat akan sandal sidin, bahari aku tukang bersih kelas, bahari aku menyapu kamar, bahari aku bersih musala macam-macam, nama masuk memasjul pengarannya macam-macam di pondok gawiannya kalau, insyaallah bila orang itu mau berkhadam lawan ulama, berkhadam lawan pondok, kita lillahi ta'ala ikhlas, insyaallah kita jadi orang mulia gini ya. Yalah, al ilmu bita'allum wal barakatu bitakhadum. Ilmu itu dengan belajar dan barakah itu datang dengan bakhadam. Bakhadam itu kita ya kita jangan anu pahal bila guru ada nyar ya kala bila ustaz kada menyuruh kada dai buangi bila ada pinanang kada nyaman dilihat di pondok buang nah ada ratik-ratik buangi jangan bila sudah piket hanyar mun sudah piket makinnya lagi sudah insyaallah kita ya Allah. Sudah sering kita kisahkan ulama-ulama bahari itu kebanyakannya nang sukses itu bakhadam.
Nah, membantu ikhlas. Kenapa yo? Karena dia tawadhu. Kalau orang kada tawadhu, ada mau bersih sampah, ada maunya memalingkan sandal, kada mau mandaki guru banyu di hadapannya, kada mau napa ngarannya tuh istilahnya tuh, bah. Kada ada adab tuh kada ada. Mesti bila orang tawadhu, dia rendah diri. Dia akan dimuliakan kena oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ingatkan itu. Jadi ilmu, tapi jangan dua pang bakhadam terus. Bakhadam itu usaha kita supaya berberkah. Tapi nang usaha nang aslinya adalah belajar. Tadi kita belajar di kelas 3 tadi itu pelajar hadis ya kalau. Jadi ujar seorang sahabat, apa? Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bermalam di rumah Rasulullah. Aku bermalam di rumah Rasulullah, aku tukang siapakan wadah beudu sidin. Aku mau menyiapkan sandal sidin, menyiapkan macam-macam nenan disiapkan sehingga Nabi kita itu napa ya nyaman sidin. Ada tukang palingakan sandal, ada tukang sudah amparakan sajadah sidin, ada tukang siapakan kaguringan sidin. Itu orang nambah hadam lawan Rasulullah. Lalu jadi Nabi kita salni, minta lawan aku. Ayo napa hendak ikam. Lalu ujar sahabat napa as'aluka murafaqataka fil jannah. Ulun mohon Rasulullah, ulun handak bakawan lawan pian jadi dalam surga kina. Nih berkat ulun bakhadam lawan pian, ulunnya pangan banyu pian, ulunnya ulun handak lawan pian aja dalam surga kina. Awa gaira zalik ya Nabi. Nang lain banget hendak ah. Itu jangan cukup ai sudah. Ulun handak bakawan lawan pian dalam surga. Jadi ya Nabi kita napa? Fa'inni ala nafsik bikasratis sujud. Maka minta tolonglah olehmu kepadaku atas diri engkau dengan banyak-banyak sujud. Artinya walaupun ikam bakhadam lawan aku, walaupun ikam napa ngarannya tuh kudoa akan, tapi ikam tetap jubu usaha. Usahanya banyaknya sembahyang. Jadi banyak gawin ikam sini insyaallah ikhlas berataan ya Allah. Buahan dapur, menyiapkan nasi, organisasi, nah membantu guru-guru sehingga beres barataan, tidak ada nang janggal-janggal di pondok. Lillahi ta'ala, ikhlas. Tapi jangan sampai kada sekolah. Jangan sampai apa? Kau nang wajib ditinggalkan. Kayaknya kan barkatnya banyak juga. Cuma keilmuan rendah kena, keilmuan. Misalnya ikam nih berkat bahadam orang banyak minta banyu lawan ikam. Guru anu apa anak ulun guru garing panas dingin. Ampih orang garing. Kena sedikit-sedikit apa-apa ikam japai aja ikam doakan orang kasurupan ampih berataan segala-galanya kabul dua ikam tadi. Ikam berberkah hidup. Tapi majar kada kawa. Majar ceramah kada kawa, pengajian kada kawa kenapa ya? Kada sako. Sekolah. Nah, jadi belajar juga tetap belajar. Nah, itu kisah ketawaduan orang bahari itu. Ya lah. Jadi kan di sini semuanya dilajari tawadu. Nih, tawadunya Rasulullah kayak apa? Ada seorang perempuan nang tukang sapu masjid, lalu fatuwfiat meninggal, wafat. Palam yu'zan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak memberitahukan kada mahabari. Yu'zan itu kan azan itu kan memberitahukan. Azan itu kan memberitahukan ya Allah. Allahu akbar. Nah, betul memadahkan pada sembahyang. Waktu sudah sampai. Palam yu'zan tidak dihabari akan Nabi, tidak diberitahukan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidafniha dengan apa dafniha atau dengan dikuburakannya sidin tadi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza matal maitu, apabila mati seorang mayit nih, bila orang tuh meninggal dunia, fa'azinuni, habari aku, beritahukan aku ya Nabi. Wasalla alaiha, lalu Nabi sembahyang atasnya. Di mana ya tawaduknya Rasulullah itu di mana? Ayo kita cari bang di mana kira-kira nang kisah nang Ustaz baca nih. Di mana tawaduknya Nabi? Maka judulnya tawaduknya Rasulullah. Kira-kira di mana? Hah? Tu Nabi itu nah. Nabi mana ujar Nabi? Kan kisahnya kayaknya.
Karena seorang perempuan tukang hanya tukang sapu masjid, hanya tukang kaum. Jadi para sahabat ini dalam hadis yang lain, jadi para sahabat itu kira-kira mereka beranggapan begini. Kada usah gen dihabari Nabi, bah kaum jua nang meninggal. Kada tahu penting banar jua tuh. Lain nang kaya Sina Abu Bakar meninggal, Sina Umar ka tokoh-tokoh sahabat, itu perlu dihabari Nabi. Tapi kalau nang sekadar acil tukang masak aja, acil tukang dapur aja, acil tukang sapu-sapu masjid aja, kira-kira kita-kita aja gen ya sahabat, cukup pai mandi dah. Mana binian tukang mandi mana mandi? Mbah dimandii, kapani, mbah dikapani, dikuburakan. Sembahyangkan dikuburakan. Lalu riwayat yang lain itu Nabi lewat. Sekalinya ada, nih kuburan siapa nih jan Nabi nih? Ada kuburan hanyar, masih tanahnya, masih habang masih. Ini kuburan siapa nih? Jadi ujar sahabat, ini kubur Ummu Mihjan ya Rasul. Ngaran sidin Ummu Mihjan. Ummu Mihjan. Ini kubur Ummu Mihjan ya Rasul. Nang tukang sapu masjid tuh kah jan Nabi? Nang biasa menyapu masjid tuh kah? Inggih. Hah, meninggal kah Siden? Jadi jar sahabat, inggih, meninggal. Kenapa kada dihabari aku aja Nabi? Orang bila ada orang muslim nang meninggal dunia, habari aku. Nah, kayak itu. Itu tawadunya Rasulullah. Nabi biar rakyat biasa umpat menyembahyangkan. Biar pemulung nang mati, biar tukang sapu nang meninggal, tetap umpat juga. Kira-kira mun ada tukang pemulung meninggal, gubernur umpat nyembahyangkan kira-kira. Presiden Jokowi diundang lah kira. Datanglah Sidin lah. Insyaallah kada. Itu tawaduknya Rasulullah. Siapapun yang meninggal dunia, apalagi tetangga, apalagi orang kampung saurang, misalnya Allah. Mana itu? Kam gina mudahan kam jadi orang alim barataannya Allah. Ini tanamkan sifat nang seperti ini nih kena yang Allah. Jangan mentang-mentang tuan guru besar, nah, enggak ada orang amun bupati nang meninggal, nah mengunyur tulak sorangan, tulak. Bupati ke meninggal, diundang kada datang juga kita. Siapa nang meninggal? Wali kota kah? Siapa? Nah, datang di muka. Isyhadu, aku bersaksi ini mayit ahli kebaikan. Ya, langsung menyaksikan kebaikan aja itu. Sebab amplopnya 2 juta. Misalnya. Jadi siapapun bila ikam jadi ulama besar kena yang Allah tawadhu sebagaimana Rasul. Siapapun yang meninggal, siapapun yang berhajat, jangan pilih-pilih kasih yang Allah nih itu. Apalagi tetangga ikam seorang yang Allah. Mun memusuhi ikam bang, kam sembayangkan lah. Bungul guru ikam mawas kena piannya. Pas mati sidin tadi, alhamdulillah. Kira-kira alhamdulillah kah? Tetap innalil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Apalagi misalnya ya tadi. Maaf misalnya tuh lah Ustaz teman tuh waktu kelas 3 sanawiyah semalam tuh siapa tuh nang meninggal karena satrum tuh. Karena satrum kah? Yang siapa ngarannya tuh? Itu yang dikena. Nah, Ustaz waktu di kampung bini Ustaz di mana di Paringin. Itu sinyal kadada. Sudah keluar, sudah sehari sudah masuk sinyal tetet innalillahi innalillahi siapa aja ku nih astagfirullahalazim anak buahnya nang kagandangan duduk di mananya bahar itulah di pinggir rasanya mejak aku diam di sini jaka jakanya Ustaz ada di Banjar jakanya Ustaz apa Arab sudah tangi tuh pang sana nambah ini anak buah seorang yang meninggal nih anak buah seorang yang meninggal nah jadi munnya itu engkau atulah itu yang Allah kenapa ya karena kita malah jadinya tadi itu sebagai penghormatan kita lawan murid kita seorang misalnya. Jangan kada ada yang tulaknya ya Allah. Ya tapi kan bekurung di sini kada kawai ya Allah. Kada kawai cuma itulah gambaran tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu langsung Nabi kita, kenapa kada dihabari aku aja Nabi? Wasalla. Langsung dah ustau lah dikubur tadi nih. Nah suaranya sudah dikubur sudah. Allah usalli sunnata apa? Usalli fadli kifayati ala hadhil maitati arba'ata bidatin imaman lil Allahu Akbar. Sembahyang dikubur. Jadi boleh kada sampai dikubur tuh? Boleh, tapi jangan di atas kuburnya di pinggir juga ya. Sembahyang. Nah ini dalil ulama boleh sembahyang dikubur. Yalah nah. Lalu imbah diimbah sudah sembahyang, waqala ujar Nabi, inni ra'aituha fil jannah. Wah, luar biasa. Nah, artinya inni ra'aituha, aku sungguh melihatnya di dalam surga. Aku lihat saya nih Ummu Mihjan
nang tukang sapu masjid semalam nang meninggal, kulihat ya nabinya dalam surga sudah. Kenapa? Lima kana talqitul qaza minal masjid. Karena dia tukang bersihi masjid. Nah, jadi jangan remehkan nih kan. Kalau misalnya Mbah lulus di sini, Mbah kelas 3 aliyah, ya kelas sudah tuntung, sudah. Aku kan jadi kaum melanggar, kaum masjid. Insyaallah. Ikam pacangan tawan tuh. Wah, ikam nang pasti bila orang jadi kaum tuh napa ya? Sembahyang tegawi terus 5 waktu. Bang pulang panyongsongnya pulang. Nah, tawaduk nih nah. Kena ada orang nang lewat, kaum-kaum, teh cecak kaum buangi kaum ya. Tawaduk kami Allah, nah buangi. Tuh tu anu bersih di sebelah sana tuh nah. Tu anu kolam wudu tuh sudah rigat anu kaum ae. Tolong ayeuna disikat. Nggih, entuk. Tawaduk ya Allah. Ustaz nih alhamdulillah tahu lah ya. Tengah 2 tahun jadi kaum juga bari. Awal-awal berdiam bah, lulusan Darul Ilmi, lulusan Bogor jadi kaum. Kada apa-apa. Jangan merasa wah, arsana Pak Mindir mah masa kok jadi sarjana S1, masa kok ini jadi kaum. Jangan, itu pangkat akhirat yang paling tinggi itu. Ujar almarhum guru Abul Hasan bahari. Urang tuh bila jadi kaum tuh lah. Jadi kaum nih. Kena subuh-subuh buka mic-nya lah. Jam 4:30 buka mic. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh mulai bangunan deh orang. Apalagi ya arhamar rahimin irhamna. Amun bulan Ramadan kaumnya pulang baku ciak pulang jam 2 jam 3. Sahur 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 sahur. Nah, bangunan orang makan sahur nih. Yang mana berapa pahalanya ikam menggerak orang bangun makan sahur. Sehingga orang alhamdulillah puasaan sa Ramadanan berata sakampungan gara-gara ikam menggerak sahur. Asa puasaan sudah lah, mudah-mudahan liburan puasaan yang lah. Sahur ya, kada lawas buka mic. Allahu akbar. Wah, bayangan orang. Itu kira-kira Allah Taala melihat akan gawian ikam tu lah. Kada. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sebiji zarah apalagi azan, itu ikam melihat hasilnya. Kayaknya ikam naik derajat ikam. Ada orang selamatan, gurunya kada datang. Kau bisa bikin dua selamat kalau ikam pesantren sudah. Kan bisa tadi ikam tawadhu. Ikam tuh nilai ikam pada 100 tapi bapadah di kampung 25 aja. Padahal 100. Imbah sudah kadada, khatibnya kada datang pulang di masjid. Anu kau mai khatibnya kada datang. Kayak apa siapa nang naik? Insyaallah. Insyaallah bisa. Wah, sudah belajar khatib sudah di pondok sudah. Khatibnya kada datang. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi. Jadi orang, "Hah, kau bisa mutbah sekalinya?" Oh, ini bukan kaum sembarangan ini tahulah. Ini kaumnya pesantren. Oh, ini lain kaum lagi. Ini guru ngarannya jorang. Kada lawas guru pengajian kada datang pulang. Anu kaum ai. Anu gurunya kada datang kayak apa ini? Maka orang datangan suruh kayak apa ya? Insyaallah. Ayo ulun bacakan ini sedikit hadis barang ini. Pengajian pulang si Den. Berharga mulai naik. Akhirnya ikam jadi tuan guru besar ini. Siapa itu ya? Maangkat ya Allah. Maka bila Allah Ta'ala maangkat, siapapun yang merendahkan kada kawa lagi sudah. Tetap naik. Dia dihina orang. Ah, si Dento kisahnya aja. Macam-macam. Tetap kamu naik daun terus. Kenapa ya? Allah. Kan kamu sudah tawa? Tawa. Nah, jadi kita azan, saban subuh, zuhur, asar. Yang dibersihi rumah siapa? Rumah Allah. Sugih kada Allah Ta'ala itu ya? Sugih. Kamu pasti jadi orang sugih. Kena. Bini ikam bungas kena. Jadi kaum aja, kenapa yuk? Karena kita bagawi lawan Allah. Mulia ikam. Ustaz ini sudah membuktikan, bahari Ustaz kurnain. Jadi aku bahari itu kaum juga aja sirin. Guru si Anu, guru siapa-siapa. Tukang sapu masjid asalnya. Cari kiurang. Ustaz Ahyat kan kaum juga. Hei kaum, ini bersih apa nih? Apa nih? Geng, bersih. Tapi apa tawar dong? Ya Allah. Biasa aja kita. Naik ke naikam derajat ikam ini. Ini nabi kita. Aku lihat ya nabi. Si kaum ini, nang perempuan ini sedang berada di dalam surga. Masya Allah. Surga balasannya. Orang datang ke masjid, tinggal sembahyang. Wara lagi sudah. Tinggal asi sudah dibuka, kipas angin sudah daras, hambal sudah bersih, buharum pulang. Siapa bersih itu ya? Kita misalnya. Allah Allah, kita nang bersih.
Nah, jadi orang nyamannya Masjid An Nur Hajar luar biasa aja. Orang nyaman-nyaman aja pada kita nang lapah na. Wisi ibak lawan tahi bersihi. Jadi kita ya Allah siapa nang bahira betinggalan tahi ini neh bungolnya, jangan ditulisi sudah mohon jangan ditinggal bersihi baratan. Ada nang bahira, ada nama kami si kaum menyiram bersih. Berapa pahalanya tuh ya kan? Luar biasa. Nah itu jadi jangan remehkan kaum tadi tuh. Aku lihat ya Nabi Sidin berada dalam sur. Kenapa? Dia rajin membersih masjid nih. Masjid kita kena boleh ke kampung ika mun hari mun bulan Ramadan libur tuh. Nang rumah para masjid pak langgar ambil sasapu nah sapui orang pacangan tarawihan malam tuh ya Allah kembersihi sebelum buka puasa bersihi. Jangan kada usah diupload kan. Saya lagi membersih masjid ini. Jemaah semua nih kosong nih tahi cacak nah ulun buangilah. Itu kada lagi ikhlas kena. Allah Ta'ala melihat aja. Ya Allah. Nah, majurang bersihnya masjid kita. Siapa bersih? Tahu jua jar. Kina ada aja nang tahu kina. Anak si Anu jar. Nang sekolah Darul Ilmi tuh kan jar. Nggih jar. Luar biasa ya kan. Barakat kina ya. Nah, jadi ini Nabi kita tawadu. Nabi kita tuh tawadu. Bana sidin hakun menyembayangkan orang biasa. Masya Allah. Nah, terus. Waqalat Sayyidatun Aisyah radhiyallahu anha kana yaksifu na'lahu wa yukhitu saubahu wa ya'malu biyadihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi wa kana basharan minal bashar yufli saubahu wa yahlibu syatahu wa yakhdimu nafsahu. Nih, kana adalah Rasulullah itu yaksifu na'lahu. Napa? Membersihi sandal sidin. Wayukhitu saubahu. Nabi menjahit baju sidin. Jahit baju seorang. Menjahit baju seorang. Membasuh sandal seorang. Yaksipu tu anu. Yaksip tu apa cerita? Apa? Yaksipu tu lain menjahit. Lain-lain membersihi. Menjahit pagat sandal jahiti seorang. Wayakmalu biyadihi. Adik ikam. Pagat sandal, mak. Pagat sandal, ganti. Mak, tukarakan sandal. Mana sandal ikam? Pagat, mak. Jahiti. Nah, jahiti. Jangan bilang nang sebulan, 10 buting biji sandal. Nah, tapi kada apa-apa. Makanya jangan biji sandal-sandal. Capal aja kan cukup aja. Nipun aja. Jadi punya niatakan banyak biji sandal tuh niatakan bersedekah. Niatakan bila ada nang kawan memakai, masya Allah dapat pahala, pahalanya gisan arwah memakai, pahalanya gisan arwah nini. Niatakan sedekah aja, bilanya ada alhamdulillah, bilanya kada ada, biar aja. Sabun jangan nukar sebuting, dua buting, tiga buting, kalau perlu nukar kicap. Kicap tuh nang andaki di dapur tuh nang, bah payu banar ikam kicap tuh. Gratis tulisi, pahalanya gisan arwah kai main tuh. Nah, mah tukaran kicap main andak di dapur, nah, bah sehari aja habis sebutul tuh kira-kira. Kicap gan nyaman ya Allah. Apalagi nang bahari kami di sini kalau orang kakawanan buan sabamban itu buan usasiran tuh anak buah sidin tuh bila inya datang ke sini membawa sambal maka sambal nang sabamban ini nyaman pas sebaliknya membawa nah asramaan berambut beratan nang asalnya sebulan hanya habis seminggu aja habis sudah nah minta pang sedikit masya Allah nikmatnya makan pades ya kalau nyaman ya masya Allah banyu mana nah, itu luar biasa jadi niat kita di pondok neng ini hendak beramal aja kita. Niat kita hendak latihan tawadu. Ikam kada tahu kina nang kita beri itu mungkin jadi bus batubara. Mungkin inya kina jadi bus apakah? Ikam kina mungkin tak kena sakit. Nah, inya nang bantu kina ikam bae nang buah sambal. Sini aja. Napa kandaran ikam? Anu ulun anu pecah bannya. Dah, kada usah lagi tinggal aja gitu. Nih, ganti kandarannya. Nih kuncinya. Wah, diberi akunnya langsung. Bah, ikam be gaji misalnya 50 juta sebulan gaji ikam. Beri kawan 10 juta biasa nang kaya itu ha. Nah, inilah Rasulullah nih, sidin nih, menjahit sandal sidin, menjahit baju sidin. Wa ya'malu biyadihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi. Dan Nabi kita itu beramal dengan tangannya, bagawi dengan tangannya sebagaimana bagawi salah seorang kamu di rumahnya. Jadi Nabi itu bisa aja basa sapu kadang-kadang. Ya kalau basa sapu saurang. Kemudian misalnya basuh piring seorang biasa aja. Nah kayak kita juga di rumah kayak apa? Bukan Nabi itu diam aja. Nah ada namangi pasi sampai kima baju aja ada yang mamangi makan.
kupiah ada yang memasangkan, itu raja biasanya, raja-raja. Tapi kalau baginda Rasul, kupiah pasang seorang, sorban dilihat seorang, baju pakai seorang aja. Jadi jarana ulun mang kadosa kok aja. Wah, itu Rasulullah. Nah, sirim gawe seorang. Jangan sampai kita mantang-mantang kita tinggi pangkat, makan mantang kita hebat, semuanya urang. Jangan. Kita juga bisa aja menggawe. Wa kana basyaran minal basyar. Dikit lagi. Wa kana basyaran minal basyar. Nabi itu manusia daripada manusia. Nabi itu manusia juga. Tapi jangan sampai manusia biasa, Nabi itu aja. Sama kita juga aja. Jangan juga Nabi itu Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa ya kutuhu wan nasu kal hajari. Manusia ini batu biasa, Nabi batu yakut. Batu intan Nabi, kita batu biasa aja. Sama aja batu-batu, cuma batu nunggonan kayak apa aja ada berharga. Intan yang halus saja berharga. Nabi itu batu intan, batu yakut. Manusia juga, batu juga, tapi lain harganya. Sama orang berilmu itu kayak itu juga. Bila ikam nilai kita nih, makanya ikam nilai insya Allah jadi orang mulia. Kenapa ya? Karena kita berjangkit lawan orang nang mulia. Benda yang mulia, apa itu? Ilmu. Ilmu itu ilmu siapa? Ilmu Rasulullah, ilmu Allah. Nah, kita nih orangnya hirang, ya kalau awak kurus, kadang-kadang hingus nata julu, kupiah tak balik-balik. Larang harganya ikam kena. Kaina bila sudah ikam alim, masya Allah di hadapan ikam tu ayam seikungan, kambing seikungan. Ya kalau makanan-makanan tu di hadapan nang banyak tu di hadapan guru, kah di hadapan orang nggak? Di hadapan guru. Padahal guru tu manusia kan? Manusia juga. Tapi kenapa? Maka di hadapan sidin itu macam-macam, masya Allah. Guru silakan guru ini banyu. Banyu itu kadangnya sebuting dua buting, bang. Dua, alhamdulillah. Nah, banyu putih, banyu teh. Sini ada banyu susu, kadada. Ini banyu satrup. Nah, silakan guru makan guru. Makan, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya nih. Nah, kamu ada banyu. Padahal kamu manusia juga. Ustaz, guru, ustaz berilmu, nah, alhamdulillah dihargai kan. Ada ustaz nyuruh lah. Kan ada kan dengan senang hati kamu ada kibanyo. Nih ustaz. Bismillah, minum dulu nah, bismillah. Behiri lah ikam lah. Kada. Behiri kayak gitu. Kada. Wajar aja sirin alim, sirin guru kita. Nah, orang kayak itu dunia tuh berserah lawan orang alim. Pada orang alimnya manusia biasa, tapi dimuliakan luar biasa. Kenapa ya? Ada ilmu, apalagi ilmu ikam tuh banyak benar. Nang sedikit benar sudah mulia sudah. Kita nih ustadz dimana ada ilmu sedikit, tapi ikam nih sedikit benar ikam nih. Ikam nih sedikit, tapi bila boleh ke kampung ada nang jadi imam, ada nang khotbah, ada orang bejakat lawan ikam, masya Allah. Masya Allah, kawan. Nah itu aja. Padahal bisanya dua selamat aja, dua selamat aja. Mbah Tuntung dua selamat disangui orang. Rangsang di situ ada kambing, ada ayam, ada sate, membawa. Nang lain-lain pang, nang tuha-tuha di kampung tuh. Ilmu warisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yupli saubahu. Nabi kita nama yupli apa ya melipat kah? Melipat akan baju sidin. Wa yahlibu syatahu. Nih, mapa ma anu apa anu nih binatang nih, apa manu susu tuh apa ngarannya tuh? Ma memeras susu kambing sidin. Lain nang susu ikam nang diperas susu kambing. Wayah dimunafsahu dan Nabi itu membantu akan dirinya, bahadam lawan dirinya. Maksudnya Nabi menggawe seorang gawian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian sambungannya
insya Allah di minggu akan datang. Paling 2-3 kali lagi kita liburan nam sudah. Ya kalau mudah-mudahan. Jadi kan siapakan ya, siapakan nih sebulanan lagi nah. Tarawih, napa alhakumutakasur hafali surah-surah pendek, doa tarawih, doa witir, salawat-salawat tuh nanti hafalin nah. Al-Khalifatul Awwal, Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Amin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan dikira tarawihan kita. Nah, itu Allahu Sayyidina Muhammad. Nah, itu dia. Ikam ya paling gede tukang nyalawat barangnya. Nah. Kalau orang yang sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu ahli, itu imam sudah. Kalau kelas 3 sampai ke bawah itu azan lawan menyalawat tugas ikam. Lawan membaca Yasin macam-macam. Yalah mudah-mudahan sehat baratannya. Mudah-mudahan panjang umur mama abah kita di rumah sehat walafiat, rezeki dimudahkan Allah Ta'ala, baratan selamat dun selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbi bil mutaqin.